teman-teman eh, pada kesempatan kali ini ini saya ingin menampilkan contoh-contoh syahadah nasab atau koror tahkik nasab di beberapa nakobah di luar dimana kalau kita itu mendaftarkan nasab kita setelah proses tahkik itu nanti keluar syahadah nasab berarti itu sudah ditahkik sudah dikatakan benar artinya tidak cuma sekedar dicatat tetapi ada bukti bentuk syahadah nasab. Ya, kalau di Indonesia sama seperti ketika kita mendaftarkan nasab di Robito Alawiyah dan itu dikatakan sudah soheh tahqiq, maka nanti keluar paspor nasab. Nah, seperti itu. Itu di Indonesia. Nah, kalau di luar itu enggak ada istilah paspor, tapi mereka semua menggunakan istilah syahadah nasab, wasiqah nasab atau koror tahqiq nasab. Nah, pada kesempatan kali ini, ini coba saya tampilkan beberapa syahadah-syahadah nasab yang ada di beberapa nakoba di luar. Contoh seperti yang pertama ini adalah nakoba Ashraf al Iraq. Jadi nakoba ini mencatat keturunan Sayyidina Hasan, Sayyidina Husin di Irak ya, dan secara, dan secara umum nah, kalau sudah tahqiq maka syadahnya akan keluar seperti ini dan ini ada logo-logonya jelas logo-logonya ada stempel-stempelnya dan juga ada hologramnya itu lengkap yang kedua itu dari Nakrobi Totul Alamiyah Ala Amma Dil Ashraf Libya nah kalau di Libya syahadah nasabnya seperti ini teman-teman jadi sepertinya simple stempel dan tanda tangan nakib oh iya jadi nakoba atau robito yang mencatat susila keturunan rasulullah itu rata-rata mereka menggunakan nama nakoba nakoba as detil ashraf begitu yang menggunakan uh, nama robito maka mereka robito tu ahlil ahli bait seperti itu jadi uh, rata-ratanya rata-rata seperti itu Robi totu ahli bait Nah seperti ini kan Robi tol alamiah al-ammah lisanil ashraf. Nah di Maroko itu nanti juga nanti ada contoh yang di Maroko itu nakoba lisanil ashraf bil mamlaka al-magribia syarifah. Nah gitu. Jadi memang identik dengan apa itu ashraf dengan para ahli Al bait begitu. Uh, itu contoh-contoh ya contoh-contoh syahadah atau contoh-contoh nakoba nakobah yang di luar. Nah, ini contoh yang di Libya seperti ini. Namanya Robitotul Alamiyah, Persatuan Internasional secara umum lil Ashraf bagi Ashraf yaitu Sidin Hasan dan Sidina Hussein. Dan ini selanjutnya adalah contoh syahadah nasab dari Nakoba Nakoba Isa Ashraf Al Jazair. Ya, di Aljazair seperti ini contohnya jadi logonya itu ada kalimat Allah di tengahnya dan nakobah nakobah asraf fil alam islami ini juga mencatat keturunan Sidina dan Sidina Infonya nakibnya e, meninggal infonya. Jadi ada ini makanya di sini ada naib ada penggantinya di sini. Info seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya ini adalah contoh syahadat nasab dari Naqabatul asadil as Asyraf Mesir. Naqabah asadil sadil Asyraf Mesir ini sekarang dipimpin oleh as Sayyid Asy-Syarif Mahmud Asy-Syarif Al-Husaini. Nah, beliau ini kalau nakobah di Mesir ini teman-teman itu diangkat langsung oleh pemerintah itu menariknya jadi memang bawahan pemerintah ya kalau di Indonesia seperti MUI begitu kan diangkat pemerintah seperti Depak itu kan ditunjuk pemerintah. Ya baguslah kedepannya kalau memang nakobah yang ada di Indonesia itu di di bawah naungan Departemen Agama itu bagus karena memang nasab kan bagian dari agama gitu ya. Dan di Mesir ini nakobah itu di bawah pemerintahan langsung, jadi diawasi pemerintah langsung dan nakibnya ditunjuk oleh pemerintah langsung. Itu di Mesir. Tapi juga ada yang sifatnya nakobah swasta juga ada. Tapi yang tua, yang tua memang ini yang tua. Di ceritanya itu bahkan dikatakan eh, sejak tak, sejak dinasti Fatimiyah itu sudah berdiri nakobah ini. Begitu. Lanjut ya. Nah, selanjutnya ini adalah contoh syahadat nasab dari narkoba e, Nakoba Ashraf Turkistan Uzbekistan jadi dua ya. jadi di Uzbekistan itu ada dua ada dua negara ini satu Nakoba jadi Nakoba Asadil Ashraf Turkistan Uzbekistan dan sekarang dipimpin oleh Sayyid Syarif Ilham Khan Bahadir Khan Ilham Khan Bahadir keturunan dari Musal al -Kadhim. dan juga dipimpin oleh Sardar Khan Jahangis Al-Jilani ini ya memang orangan teman-teman yang orang Asia Tengah jadi untuk Asia, Asia Tengah meliputi Turkistan Uzbekistan sama yang meliputi Asia Tengah ini mencakup nakoba ini juga ini contoh lagi adalah nakobah dari Betel Magdis, Mesir jadi nakobah betel Ashraf di Betel Magdis jadi memang mencatat keluarga Ashraf yang ada di Betel Magdis dan nakibnya itu adalah Najmuddin Al-Faqih al Husaini itu nakibnya jadi nakobah Betul Ashraf yang ada di sana itu nakibnya adalah Najmuddin Al-Faqih al Husaini. nah ini teman-teman contoh dari beberapa syahadah nasab. Ada juga yang dan oh maaf ini juga ada teman-temannya satu lagi ini ada ada lagi uh, di Irak itu ada namanya Nakoba asetil Asraf Al Musawi di mana Nakoba ini memang khusus mencatat keturunan daripada Al Imam Musa Al Karim jadi uh, nakobah bahasa yang al musawi ini memang khusus untuk mencatat keturunan musal kadim. Jadi gini teman-teman ya, nakobah itu ada yang nakobah secara umum, ada nakobah yang secara khusus. Contohnya seperti ini, nakobah asatil ashraf al mus al ahlil bait al musawi al usainiyin. Jadi memang fokus mencatat keturunan musal kadim di seluruh dunia itu diantaranya seperti itu ada juga yang sifatnya khusus untuk keluarga tapi dia juga mencatat keluarga lain contoh seperti naqabah al ashraf al-rifai wabana umumatihim ahlil bed fil alam nah jadi kalau sudah ada istilah wabana umumatihim ahlil bed fil alam berarti nakobah ini selain mencatat nakobah keluarga yang sendiri juga mencatat keturunan yang lain Lihat, nah, itu ya teman-teman ya nah di Irak itu juga ada namanya Nakobah Asad al Asraf Ahlil Bait al Abbasi al Hashimi al kuroshi Ini juga Nakobah yang mencatat keturunan Sidin Abbas. kan dulu dari Bani Hashim ya, Sidin Abbas Asraf Bani Hashim. Nah, selanjutnya contoh kolor tahkik teman-teman. Nah, contoh kolor tahkik nasab itu seperti yang dikeluarkan oleh Turki Al Hashimiun Turki yang mana itu kor dari nakibnya maka contohnya seperti ini ya ya contoh seperti ini nakib dari asyraf al hashim turki itu adalah uh, sayyid asyarif muhammad munir asyuwaiki al husaini itu contoh kor tahkik. nasab yang hanya ditak ditakik oleh nakibnya ada juga teman-teman karena al hashim turki itu adalah nakoba yang bergerak bidang pencatatan nasab di pusatnya di Turki tapi juga punya cabang di beberapa daerah termasuk di Damaskus nah contoh koror tahkik yang di Damaskus ya Nakoba al hashimin Turki yang cabang Damaskus seperti ini teman-teman jadi eh, banyak stempel-stempel dari beberapa Nakoba juga beberapa nakib itu juga memberikan persaksian dan persetujuan bahwasannya memang sisilah itu adalah benar adanya gitu teman-teman dan juga yang contoh ini contoh yang koror nasab yang dari pusatnya nah, itu warnanya beda warnanya agak lebih putih warnanya jadi mungkin dibedakan ya untuk cabang seperti ini mungkin untuk yang pusat seperti ini ya ini coba saya perhatikan itu logonya ada logo masjid ada uh, adarul ad alamiah apa apa adarul ad alamiah ya. litaqil ansab ya itu dari Turki teman-teman Hashimiyun Turki Said Munir Aswaki dan itu beberapa contoh stempel atau uh, tanda tangan dari beberapa nakobah dan beberapa nakib termasuk yang ada dari Yaman dari Turki dari Damaskus dari Irak itu banyak itu contoh sistem itu dan yang terakhir ini uh, infonya juga dari Damaskus koror tahkik nasab dari Damaskus uh, dan ada beberapa nakib yang juga tanda tangan di situ ini nih, contohnya korotak nasab ya cuman ya untuk saya pribadi belum belum paham ini dari narkoba mana yang mengeluarkan kalau tadi kan jelas teman-teman ya jadi ini nakobah uh, al hashimin turki yang mengeluarkan kolor tahkik ini contoh al hashimin turki cabang damaskus yang mengeluarkan kolor tahkik nah itu ada jelas ada logo-logonya gitu ya dan yang terakhir ini juga infonya syahadah nasab dari uh, syahadah kolor dari nakobah yang ada di damaskus cuman saya perhatikan di sini uh, Nakoba apa yang mengeluarkan tidak seperti nggak kelihatan samar tulisannya dan logonya tidak ada nggak ada logonya nah itu jadi kita nggak kenal uh, belum nggak kenal bukan ya, nggak kenal tapi uh, logo ya logonya ini nakoba mana kan begitu ya kan biasanya kan nakoba nakoba itu punya logo begitu nah ya teman-teman sekalian ini adalah contoh beberapa nakoba yang mengeluarkan syahadah dan koror taki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.